Ya, selamat siang Bapak Ferdi Costa. Ini perkenalkan beliau YouTuber pemula, baru saja diterima untuk bergabung bersama YouTube kapan ya? Tadi malam ya. Ini beliau ini bersama saya dari Kabupaten Melaka. Kabupaten Melaka ini ada di ujung paling selatan di Indonesia, berbatasan dengan negara Timor Leste. Sudah nge-YouTube selama berapa bulan, Pak Fekos? Baik, terima kasih Bung Frida, pemilik channel Berita Melaka, katakan. Ya. Saya baru aktif bergabung di YouTube ini kurang lebih 2 bulan. Saya terinspirasi ketiga teman saya sendiri, ada beberapa teman yang lain juga, termasuk yang Suara saat ini ada di sini, Bung Frido, pemilik channel Berita Melaka. Dan sehingga saya juga mulai mengupload video-video untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan akhirnya mendapat subscriber yang memenuhi standar dan juga jam tayang. Sehingga pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman subscriber. Jangan lupa dukung terus channel kami. Ini kira-kira kedepannya nanti seperti apa? Mungkin kualitas videonya kah, atau tema videonya mungkin lebih diperbaiki atau lebih ditingkatkan nanti ya? Baik, untuk itu dengan beriringnya waktu kita akan benahi diri terkait kualitas video, terkait informasi-informasi yang disampaikan, supaya apa yang diperbaikan kepada publik itu bisa, terutama para YouTuber itu bisa memikat. Ya. Kesannya seperti apa, Pak? Sudah resmi diterima walaupun baru hitungan jam. Kesannya seperti apa? Perasaan senangkah atau bagaimana itu, Pak? Itu kan pasti semua orang senang ketika proses yang dilalui itu sudah dilewati, dan untuk itu tetap semangat. Dan saya pribadi sangat senang. Ini merupakan bagian dari pendapatan yang mungkin akan saya peroleh di kemudian hari nanti. Tetap terus memberikan informasi kepada para subscriber saya. Subscribernya udah berapa, Pak? Ya, lumayan, baru 1024. Siap. Baik, terima kasih Pak Ferdi Costa. Channelnya apa? Channel saya Fekos Suai Malaka. Oh ya. Jangan lupa like, subscribe dan nonton. Jangan lewati iklan ya. Salah satu YouTuber pemula di Malaka yang cukup terkenal. Channelnya apa, Pak? Suara Melaka. Oh ya, Suara Melaka, nama channel YouTube-nya. Subscribernya sudah berapa, Pak? Baik, terima kasih Abang Frido, pemilik channel Berita Melaka. Subscriber saya sekarang sudah mencapai 2.400 lebih. Oh ya, pendapatannya sudah berapa sejauh ini? Terima kasih, sejauh ini pendapatan saya sudah mencapai 1 juta lebih. Siap. Sudah berapa lama nge-YouTube? Saya sebagai wakil bupati Melaka. Saya bergabung di dunia YouTuber itu pas ke Pilkada Melaka. Itu bisa mulai membuat bulan apa itu? Ya. Mulai aktif posting video di YouTube bulan apa? Itu sekitar bulan September. Oh, September ya. Di monetisasi bulan berapa? Di monetisasi itu bulan lupa ya? Desember. Oh, Desember. Proses pendapatan PIN itu di bulan Januari. PIN AdSense-nya udah dapat, Pak? AdSense-nya sudah dapat. Itu kita bersama dengan abang sendiri, pemilik channel. Oh iya, lupa saya.
Ini kontennya konten apa Pak di kalau videonya? Di channel Flora Melati itu kita lebih fokus pada konten-konten. Awalnya kita lebih fokus pada konten kampanye Tukara Melati karena saya aku bersama Tukara Melati itu berlangsung. Ya. Tapi sekarang kita beralih pada konten-konten kalau bahwasanya kalau konten yang lebih ya, lebih mengedukatif ya. Ya, lebih mengedukasi untuk kita aktual di Melati. Siap, siap, siap. Bahwa bagaimana udah menikmati gaji pertama atau belum? Sementara belum. Oh ya, siap siap. Oke, baik. Jadi ini namanya Abang Vicky, channel YouTube-nya Suara Melaka. Suara Melaka. Jangan lupa like, comment, and subscribe bila perlu. Share juga. Oke, beliau juga berasal dari Melaka. Teman saya seprofesi sebagai jurnalis di Melaka. Oke, terima dari kasih. Dari Timur Berita, Timur Berita. Oh iya. Baca juga dan juga nonton channel Suara Melaka, subscribe, like dan share. Ya. Jangan lupa lihat terus. Siap.